Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Arif Bugari. Teman-teman, kali ini saya berada di sawah dan melihat aktivitas pasan yang lagi menggulung pukat dan jaring guna besok akan dipanen. Oke, simak terus dan jangan lupa like, comment, subscribe. Luar du rombe fare. Kani mesin. Kani oto. Sangka mata tio mata bobre. Sangka gora panen. Pala si lepang haba angi pala ya. Au lain dente caruburin fare. Memang ita tadi guru guys armenan kan gih eta. Ora jauh itu fare tadan. Kalau sepukang yuk. Orang gori ake wati du panen wati du ngguda wali. Ngguda kai fare wali. Ya. Pokoknya upa kali upanen ita ke. 5 kali. Kepila kali ga enak itu? Itau pakalir. Orang tak di rumah dare. Orang tak di rumah dare. Oh, my lord, dua sih, berapa? Ipi poda jarang habangi. Ipi podang habangi tau. Iyo mana ete beratani wurin fare. Fare 4N 6N 6N4. Fare nau pun jatuh nanti pun esok itu ya lebih. Lepas cepet fare kei ete buat kau ni. Ya namboto kupuka itu, namboto kupuka re hanu ke kerir. Ti jawaram tangga kerir. Iya tak. Terus
Habis sebuah lari turun dari atas. Percaru Romo di panen ya kege. Puas lu otot. Tiga bunen bisa lu si otot mbok ndak ya? Iyo kam na ta ate ta bune bune. Oh iya 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 iya. Mbok panen mau lu bune pila karu. Pila karu panen mau lu. Ma akin ke lebih tau. Lebih tau ke si. Iya ni. Dewi ah. Salah satu padi pasan ini akan segera dipanen, semua pukat dan jaring yang untuk dilindungi padi sudah mulai digulung dan diurus. Besok lusa akan dipanen dengan mobil panen padi. Karena saking bijinya berat lembat sehingga padinya banyak yang berjatuhan kebetulan. Yo au linknya ate kula 2 etep mana era urek. Ya, 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 ya. Nah, ini efek karena angin, jadi semua tergapar. Tadinya banyak tergapar dan berjatuhan. Dan harus segera dipanen, guys. Pokoknya kita ya aman. Ya, ini kita lagi lihat-lihat aktivitas pasan menggulung pukat karena besok akan segera panen. Ya, aktivitas sore hari ini teman-teman. Padinya sudah banyak yang berjatuhan dan harus segera dipanen secepatnya. Oke teman-teman, pasan salah satu petani padi dan terus menjaga kestabilan pangan di Indonesia. Terima kasih untuk semuanya, kawan-kawan petani muda Indonesia, sukses selalu.